Selamat datang di tutorial aplikasi Devinfo 6.1. Untuk yang pertama, kita akan membuat template melalui Devinfo Data Admin. Yang pertama, kita akan buka aplikasi yang berwarna biru tua seperti ini. Kita klik dua kali. Maka akan terbuka aplikasi Devinfo Data Admin seperti ini. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah membuat template baru. Maka kita klik template, kemudian klik new. Kemudian kita ketikkan di sini indikator yang akan kita masukkan. Misalkan kita akan membuat indikator BKB, kemudian BKR, BKL, UPPKS, PIKR. Kemudian untuk data KB kita masukkan data CPR, NKJT, NMIT. Dan terakhir kita masukkan data jumlah keluarga. Untuk yang pertama kita akan masukkan modify unit. Kita klik pada BKB-nya ini hingga muncul tanda panah ke kanan seperti ini. Kemudian kita klik yang di sebelah kanan atas, modify use. Kita klik di modify unit. Nah, kita masukkan di new sini. Unitnya untuk BKB adalah berupa persentase, maka kita inputkan persen. Submit. Oke. Persennya ada di sini, kita arahkan ke kanan. Jika sudah ke arah kanan, kita klik oke. Kemudian kita centang persen yang di unit ini. Kemudian kita modify use subgroup. Kita klik folder. Kemudian tambahkan baru. Di sini kita ketik persen. Persen ini kita bawa ke kanan, kemudian oke. Jika sudah muncul di sini, maka kita klik oke. Dan begitu seterusnya sampai semua indikator ini terinput modify use-nya. Kemudian kita ke BKR. Kita ulang langkah yang seperti tadi hingga semua indikator sudah dimodify use. Sama seperti tadi. Karena data yang akan kita inputkan untuk di indikator ini adalah berupa persen, maka semuanya kita inputnya berupa persen. Kemudian untuk indikator KB berupa CPR, data nanti yang akan kita masukkan adalah juga berupa persentase, maka kita input semuanya juga berupa persen, sama seperti yang lain. Thank you.
Jangan lupa sebelum modify EU subgroup, ini kita centang dahulu, baru kita klik modify EU subgroup. Kemudian masukkan persen di sini. Jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk yang terakhir, jumlah keluarga, indikator jumlah keluarga ini berupa jumlah kakak. Maka modify unit satuannya kita masukkan berupa kakak. Oke, kakak yang kita masukkan ke dalam tabel sebelah kanan. Kita klik centang, modify EU subgroup-nya kita pilih. Kita tambahkan baru berupa kakak. Oke. Modify EU sudah selesai dilakukan. Untuk yang terakhir, kita membuat modify subgroup-nya. Kita klik mulai dari atas, mulai indikator BKB, kita modify subgroup. Ini berupa persen. Ini kita klik yang persen. Kita klik OK. Untuk BKR, kita klik OK. Yang persen. BKL. Persen, OK. UPPKS. Sudah masuk persen. Sebentar. Dan yang terakhir adalah jumlah keluarga. Kita masukkan adalah kakak. Kemudian jika sudah selesai semua untuk modify use dan modify subgroup, kita klik next untuk lanjut ke step 2. Step 2 adalah klasifikasi indikator. Semua indikator ini akan kita klasifikasikan berdasarkan bidangnya. Misalkan yang pertama kita klik sektor, kemudian kita klik new, adalah indikator KS. SPK. Yang kedua indikator KB. KR. Yang ketiga adalah Daldu. Untuk indikator KS, kita inputkan indikator KS adalah BKB, BKR, BKL, PKKS, dan PIK. Ini kita bawa ke kanan. Kemudian kita klik sektor KBKR. Adalah indikator CPR, MKJP, dan UNMET. Kita bawa ke kanan. Isi dari sektor KB adalah 3 ini. Ini terakhir sektor Galduk. Isinya adalah jumlah keluarga, tambah kerana. Oke. Kita cek lagi satu persatu. KSPK ada 5, KB ada 3, kemudian Galduk ada 1. Jika sudah selesai, kita klik next. Setelah next, kita masuki step 3 yaitu area. Kita akan masukkan area yang baru. Kita klik new, kemudian kita klik area name. Sekarang kita akan menginput data provinsi Kalimantan Timur, maka area name yang kita masukkan adalah Kalimantan Timur. Untuk area ID kita akan masukkan sesuai dengan perka dari BPS. Kita search di sini untuk Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, kode provinsinya adalah 64. Oke, kita akan masukkan area ID-nya di sini adalah 64. Kita klik add. Kemudian nama salah satu kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur kita inputkan di sini. Untuk pertama kita harus blok dulu untuk Kalimantan Timurnya. Kemudian kita klik new. Area name-nya kita klik pasir. Kemudian area ID-nya sesuai yang ada di perka 66. Kabupaten Pasir adalah 6401. Maka kita ketik di sini 6401.
kita klik add. Nah, untuk diperhatikan bahwa nama kabupaten kota ada di bawah dan tidak sejajar dengan Kalimantan Timur ini. Jika sudah, maka kita klik finish. Dan pembuatan template untuk saat ini sudah berhasil. Kita save. Kita ingat, perlu kita ingat di mana folder kita simpan dan nama filenya. Dan jangan lupa tipe filenya adalah .ttl. Lalu kita klik save. Langkah kedua yang akan kita lakukan adalah menuju mapping. Maka kita masuk ke, kita klik mapping, kemudian klik administrative boundaries, kemudian panggil file template yang tadi telah kita buat, itu namanya Kaltim. Kemudian kita open, klik next. Kita akan memasukkan nama kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Kita klik new, masukkan data filenya dari peta dasar Kaltim, kemudian kita isi peta provinsi isi kabupaten. Klik open. Kita klik split dan associate composite map agar semua kabupaten kota muncul di sini. Kita klik OK. Maka akan muncul Kabupaten Paser adalah di peta ini yang warnanya berbeda sendiri, yaitu paling terang di sini, paling bawah. Untuk Kutai Barat muncul petanya warnanya beda di sini, dia yang paling terang di Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara muncul di sebelah sini. Kutai Timur sebelah sini. Berau belah paling utara. Penajam Pasir Utara sebelah sini. Mahakam Ulu sebelah paling barat. Balikpapan yang kecil di sini. Samarinda yang ada di pusat sini. Kemudian Bontang adalah di daerah sini. Untuk selanjutnya kita klik finish. Maka selesailah untuk proses mapping. Untuk selanjutnya kita ke proses data entry. Maka kita klik untuk data entry. Kemudian kita klik new. Kita masukkan file template yang telah kita buat tadi. Arahkan ke kanan, klik next. Kita memasuki step kedua, yaitu memilih indikator yang akan kita input datanya. Indikator misalkan yang akan kita input duluan adalah indikator KSPK. Kita arahkan ke kanan, klik next. Time periodnya kita masukkan new. Time periodnya 2018. Kita klik OK. Arahkan ke kanan. Kemudian klik next. Kemudian area Kalimantan Timur. Kita arahkan ke kanan, klik next. Untuk search-nya kita klik new, kita masukkan sumber data dari data ini karena data yang akan kita masukkan adalah data dari pendataan keluarga, maka kita ketik dari sini. Publisher-nya pendataan keluarga adalah BKKBN, judulnya PK Pendataan Keluarga tahun 2018. Kita klik OK. Kita arahkan ke kanan, klik next. Maka kita siap untuk menginput data-data sesuai indikator di sini. Yang pertama adalah data indikator BKB. Kemudian areanya
Perlu kita ingat adalah areanya harus urut ya, mulai dari Pasir ke Kutai Barat sampai Bontang. Datanya kita copy paste saja dari data yang ada. Untuk persentase BKB sudah kami hitung di sini, persen BKB ada di sini. Untuk urutannya sudah benar Pasir Kutai Barat Bontang. Nah, tinggal kita copy lalu paste view di sini. Kemudian untuk BKR, kita input dari data yang sudah kita hitung dari pendataan keluarga. Persen BKR, kita copy, kemudian paste di sini. Kemudian untuk indikator BKR, persen BKR sudah kita hitung, kemudian kita inputkan di sini. Setelah BKR, PIKR. Persentase PIKR kita kopikan dari sini, kemudian masukkan ke Devinfo-nya. Kita paste di sini. Selanjutnya adalah data indikator PPKS. Kita copy dari sini. Persentase PPKS, kemudian paste di sini. Untuk data entry indikator sektor KSPK telah selesai. Kemudian lanjutkan lagi untuk data entry berupa untuk data entry sektor KB, KR, dan Deldu dengan cara data entry, klik data entry, kemudian klik open, masukkan lagi file data MDB-nya dan ulangi hal tersebut sehingga semua data terentry seperti ini. Untuk indikator KB dan Deldu, KB dimasukkan sekaligus Deldu masukkan. Next, time periodnya masukkan. Next, areanya Kalimantan, semua kabupaten kota di Kalimantan Timur. Next, search-nya dari PK 2018, kita klik next. Lalu masukkan semua data untuk indikator CPR, jumlah keluarga, MKJP, dan unmet need. Jika sudah selesai, maka klik finish. Maka selesailah kita dalam penginputan data untuk Devinfo data admin. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke Devinfo user. Devinfo user, maka kita klik peta KKB versi 1. Ini adalah Devinfo user yang di desktop berwarna abu-abu. Pertama yang kita perhatikan adalah database yang akan kita munculkan. Tadi telah kita simpan filenya .mdb dengan nama Kaltim. Kita cari di sini filenya dengan nama Kaltim. Kita open, maka database akan berubah menjadi Kaltim. Selanjutnya kita klik indikator sebelah atas kotak berwarna biru, kita akan melihat peta dari sektor KSPK. Klik KSPK, arahkan ke kanan, kemudian klik area semua Kalimantan Timur, kemudian masukkan time period 2018, kemudian data, search datanya BKKBN PK 2018, kemudian klik data. Maka akan muncul peta persentase BKB seperti ini. Nah, untuk agar tampilan petanya semakin cantik, maka kita akan memberikan range berupa warna-warna. Lalu kita klik edit. Kita break menjadi 4 bagian dengan equal size, apply di sini.
Kemudian untuk persentase BKB, jika dia semakin kecil, maka jumlah BKB untuk BKB, maka jumlah persentasenya jika semakin tinggi, maka semakin baik. Maka kita akan memberikan warna di sini untuk jumlah BKB-nya yang semakin kecil, persentasenya kecil, maka kita akan beri warna merah. Semakin membaik, dia semakin ke arah biru. Pewarnaan ini sebenarnya terserah aja sih, tapi untuk memudahkan kita akan membuat warnanya gradasinya menjadi merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul peta seperti ini. Ini menggambarkan persentase BKB di Kalimantan Timur. Kemudian kita akan munculkan labelnya. Klik edit label, munculkan data value-nya, klik OK. Kemudian untuk tulisan kabupaten kotanya ini masih mepet-mepet ya, maka kita akan tata tulisan tersebut dengan klik nudge. Kemudian kita geser tulisannya ini biar tidak terlalu rapat, biar mudah membacanya. Jika sudah kelihatan semakin bagus, maka peta sudah siap kita simpan. Klik save, save as. Kita klik di sini BKB persen map. Kita klik save. Kemudian kita akan memunculkan indikator yang lain. Misalkan BKR. Maka akan muncul peta BKR-nya seperti ini. Untuk pewarnaannya masih sama dengan BKB, dia semakin kecil persentasenya kita beri warna merah, dan semakin besar kita beri warna biru. Petanya sudah jadi, tinggal kita klik save dan kita akan simpan di mana? Di folder yang telah kita pilih. Kemudian kita pilih indikator yang lain satu persatu, PKR, PIKR, dan UPPKS sampai semuanya tersave. PKR gambarnya seperti ini, kemudian untuk PIKR gambarnya seperti ini, kemudian untuk UPPKS warnanya berubah seperti ini. Jika sudah selesai, kita close. Kemudian bisa juga kita lihat gambar diagram batangnya. Diagram batang dari sektor KSPK. Kita akan muncul di file Excel seperti ini. Gambar persentase BKB BKL untuk tiap kabupaten kota. Jika sudah, klik simpan. Selepas di mana mau kita pilih, silakan di sini. Kita pilih di sini, klik save, lalu selesai. Kemudian kita balik ke Devinfo Wizard lagi. Kita bisa melihat tabelnya di sini. Tabel BKB, klik to enlarge, maka muncul persentase dari BKB, BKL, BKR, PIKR, dan UPPKS. Kita bisa menyimpannya lewat sini. Save as, di mana kita mau foldernya berada, kemudian klik save. Untuk sektor KSPK telah selesai. Kemudian kita lanjut ke sektor yang lain, yaitu sektor KB dan Dalduk. Kita klik indikator, kita masukkan sektor KB,
masukkan arahkan ke kanan, masukkan juga sektor daldu ke arah kanan, lalu klik area. Semua kabupaten kota sudah masuk di sebelah kanan, klik time period 2018, kemudian klik search, kotak berwarna oranye. Search-nya dari PK 2018 sudah berada di kanan, kemudian klik data. Maka akan muncul peta persentase CPR seperti ini. Nah, untuk mempercantik tampilan, maka kita edit petanya di sini. Kita break menjadi 4, pilih yang equal size, apply di sini. Kemudian kita beri pewarnaan, CPR adalah contraceptive prevalence rate, artinya kesertaan ber-KB. Maka semakin kecil persentasenya, maka nilainya semakin jelek. Maka kita beri warna merah. Dan semakin bagus, dia mengarah ke warna biru. Kita klik OK. Warnanya berubah seperti ini. Lalu kita berikan label. Untuk tiap kabupaten kota, klik data value. Klik OK. Kemudian agar tulisannya ini tidak saling bertabrakan, kita klik nudge. Kita geser. Geser tulisannya. Jika dirasa sudah bagus, file siap kita simpan. Save as. Jangan lupa beri penamaan. Ini adalah map tentang persentase CPR. Klik save. Kemudian simpan. Untuk mengetahui indikator yang lain, kita tinggal buka di indikator, pilih MKJP, klik OK. Kemudian muncullah peta persentase MKJP di Kalimantan Timur seperti ini. Untuk tipe pewarnaan MKJP sama dengan CPR tadi, semakin kecil nilainya, semakin kecil kesertaan MKJP, maka dinilai jelek. Maka diberi warna merah. Kemudian klik save as. Pilih di mana kita mau menyimpan, klik save. Kemudian kita buka indikator yang lain, yaitu unmet need, klik OK. Maka warnanya berubah seperti ini. Namun perlu kita perhatikan, untuk unmet need adalah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Maka semakin besar persentasenya adalah tidak bagus. Jika tidak bagus, kita edit di sini. Semakin besar nilainya, seharusnya di sini adalah berwarna merah. Oke, kita akan ganti berwarna merah. Oke, sini warna kuning, sini warna hijau, dan terakhir warna biru. Klik OK, dan peta unmet need berubah seperti ini. Lalu kita klik save as. Simpan di mana, klik save. Selanjutnya kita lanjut ke indikator yang terakhir, yaitu jumlah keluarga. Jumlah keluarga ini hampir sama dengan unmet need, cuma menandakan bahwa semakin banyak jumlah keluarga, maka daerah tersebut semakin padat. Oke, kita lihat di editing label, di editing petanya. Semakin banyak jumlah keluarga di suatu tempat, maka warnanya adalah merah, menunjukkan daerah tersebut adalah padat. Kita klik OK. Inilah peta yang ada. Kemudian kita klik save as, simpan. Jumlah keluarganya, klik save. Karena sudah selesai,
Jika ingin melihat tabel diagram batangnya ada di sini. Tabel CPR, jumlah keluarga, MKJP, dan unmet need. Tiap kabupaten kota adalah seperti ini diagram batangnya. Kemudian kalau kita ingin melihat tabelnya, tabel datanya, maka kita klik di sini, klik to enlarge. Kemudian akan muncul tabel yang berisi data-data persentase CPR, jumlah KKM, KJP, dan unmet need. Ini bisa kita simpan. Save as. Pilih di mana mau kita letakkan, klik save. Dengan selesainya peta-peta yang telah kita buat tadi, untuk semua indikator, maka selesai sudah tugas kita dalam aplikasi Devinfo. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana penyajian data tersebut agar kelihatan bagus. Di sini saya sudah menyiapkan untuk judulnya adalah Profil Kalimantan Timur tahun 2018. Kemudian data yang ada tadi dari Excel kita copy menjadi data BKB beserta tabelnya, dan jangan lupa legendanya dikopikan di sini, dan ini akan terus kita tambahkan hingga semua indikator terkopi di sini. Untuk PKR petanya kita copy. Kita copy di sini. Nah, diperbesar. Kemudian legendanya dikopikan juga. Dan terakhir akan kita masukkan label di sini. Jika semua indikator sudah terkopi dengan bagus, kita siap untuk menyajikan peta-peta yang telah kita buat melalui aplikasi Devinfo. Dengan demikian, selesai untuk tutorial Devinfo 6.1 kali ini bersama saya Nurika Khairiyah. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.